Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fans Ayu Ting Ting. Kembali bersama channel Cuma Cumi. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih telah mendukung channel ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, lalu nyalakan loncengnya supaya ada pemberitahuan jika ada video terbaru tentang Ayu Ting Ting dan Sehir Seh. Oke, lanjut ke video. Ayu Ting Ting dan Sehir Seh sedang dikabarkan CLBK. Meskipun belum ada pengakuan dari keduanya ya. Namun dari gerak-gerik dan tingkah laku mereka, seakan-akan mereka memang sudah CLBK. Ditambah lagi pertemuan mereka saat syuting bersama FTV. Dan dikabarkan, Sehir-Seh bakal kembali ke Indonesia dan menjalani syuting bersama Ayu Ting Ting, syuting FTV ya, tanggal 28-29 mendatang di akhir bulan ini. Nah, di video kali ini, Ayu Ting Ting disebut mendompleng ketenaran Sehir-Seh oleh fans-fans atau oleh akun-akun di Instagram. Ketika Sehir-Seh mengupload sebuah foto, ini kalau nggak salah fotonya mungkin pintu kali ya. Hai dastak mahabat nede nehi. Apne jab, apa sih ngerti? Artinya kita lihat dari muhabbat itu dunia. Muhabbat telah mengetuk, debu harus dihapus dari emosi kita. Mungkin kalau di kalian ada yang tahu caption dari Sehir-Seh ini apa ya? Maksudnya sebuah pintu, pintu telah dikutuk mungkin. Debu harus dihapus dari emosi kita. Pintu telah diketuk, maka debu harus dihapus dari emosi kita. Pintunya pintu apa dulu? Pintu hati apakah sudah diketuk oleh Ayu Ting Ting? Hingga emosi dan permasalahan masa lalu harus dihapuskan. Mungkin kali ya. Hai, hanya Ayu Ting Ting. Please berikan syair cintamu. Nah, inilah sebuah akun. Ini nih. Sehir, aku itu heran sekali dengan penyanyi dangdut dan kroni-kroninya serta bala-bala halunya. Dulu mereka menghujatmu, menyumpahimu hingga titik nol. Eh, ternyata masih berharap dan baper kepadamu. Tapi aku selalu mengingat kata-katamu. Ini kalau diartiin dalam bahasa Indonesia, kita cek di Google terjemah. Hati-hati karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Jadi, tapi aku selalu mengingat kata-katamu Sehir. Hati-hati karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Dan sekarang kurasa penyanyi dangdut dan timnya ini benar-benar pengen dompleng ketenaranmu biar tetap eksis meski harus menjilat ludahnya sendiri. Kasihan ya bay, mungkin penghamba uang tanpa memikirkan harkat dan martabat serta harga diri sendiri. Menurut akun ini, betul, malah Sehir yang jadi tenar gara-gara dekat sama Ayu. Kamu yang gila, emangnya yang dia omongin bener kok. Lah, numpang dompleng gimana sih ini? Terkenal penyanyi dangdutnya dulu kali daripada Sehir mah. Sampai sekarang juga masih berkarya. Jadi kalau sekarang kerja sama, lagi bikin FTV atau apapun itu, udah ada yang mengatur. Mereka tinggal menjalani dan itu rezeki mereka. Yen bicara yang jelas tocah bagus, cintamu karo sopo. Sudah cepat, jelaskan siapa cintamu. Ayo, ayo Rosmalina kan. Terus terang aja, banyak yang setuju kok. Kami berjamaah mendoakanmu. Ini komentar bahasa ini. Kita terjemahkan maksudnya apa. Jika muhabbat telah mengetuk pintu Anda, sekarang Anda membuka pintu dan menyambutnya. Jika
yang mencintai muhabbat telah mengetuk pintu Anda, pintu hati Anda. Sekarang Anda membuka pintu dan menyambutnya. Itu mungkin dari siapa yang ngerti bahasa Hindi sih, silakan komentari video ini ya. Jadi maksudnya, jika pintu hati telah diketuk, sambutlah. Bukalah pintu hatimu dan sambutlah siapa yang mengetuk. Kita lanjut ke komentar lainnya. Pasti fans halu sudah banyak yang komen tulisannya itu untuk si Jendes Tingting. Semua yang ditulis dan diposting sama Syahir selalu untuk idolanya. Lama-lama jadi gila beneran deh. Gerombolan si halu. Kalau impian mereka tak sesuai kenyataan. Dan, jadi mungkin seperti itu. Syahir Syah mengunggah sebuah foto pintu. Dan pintu captionnya jika diluruskan dalam bahasa Indonesia, jika seseorang yang mencintaimu telah mengetuk pintu hati, maka bersihkan dulu apa tadi ya, debu, maka debu harus dihapus dari emosi kita. Itu mungkin. Kita kembali ke komentar-komentar. Itu Syahir akan segera membukakan pintu buat keluarga ayah Ojak, menyerahkan anaknya yang paling mereka sayangi untuk keluarga Syahir, dijadikan istrinya dan menantu, dan keluarga Syahir untuk mendapatkan saya loh. Mudah-mudahan bener, amin. Mudah-mudahan caption Syahir Syah untuk membukakan pintu hati dan menghapus debu-debu masalah yang lalu memang benar untuk Ayu Ting Ting. Bagaimana komentarmu? Apakah kalian setuju? Maksudnya gimana sih Mas Bejo? Beri aku cinta emosimu akan terluka. Kok gitu, aku gak mudeng. Sama gua juga gak mudeng. Ini hasil diterjemahkan. Syahir Syah mengupload sebuah foto pintu dengan caption, jika pintu itu diketuk, maka sambutlah dan bersihkan debu-debu emosi yang lalu. Gitu. Kalau dikaitkan sama Ayu Ting Ting sih, ya memang ngepas banget gitu ya, karena beberapa tahun yang lalu mereka konflik setelah berpacaran lalu putus. Tidak ada kontak apapun. Baru-baru ini di mereka saling memaafkan. Dan sekarang dikabarkan CLBK. Bisa jadi itu caption ditujukan untuk Ayu Ting Ting. Makanya tak heran jika fans Ayu Ting Ting mengaitkan caption Syahir Syah ini untuk Ayu Ting Ting. Gitu. Buat siapa sih bay Ayu ya? Apapun yang kamu tulis dan rasakan, hanya kamu yang tahu. Kami hanya bisa melihat dan melihat lagi. Pokoknya tak cintanya saja, Ayu Ting Ting. Kamu dong opo sing diomongke. Mugo-mugo, ayo ngerti yo. Ha, aku juga pakai bahasa planet lo. Syahir-syah cari kamus ya, buat cari artinya. Selanjutnya, ini apa ini? Bahasa Inggris kita terjemahkan supaya kalian mengerti. Salah satu akun mengomentari begini, Anda bisa pergi dengan Erika, begitu manis sehingga wanita cantik juga. Supergirl. Nah, ya. Kita cari komentar-komentar yang lain. No. Nah, menurut kalian ya, Syahir Syah wow keren. Doaku semoga Tuhan cepat mempersatukan kalian berdua, Ayu Ting Ting dan Syahir Syah, dalam satu ikatan pernikahan yang suci.
menjadi pasangan yang terbaik, keluarga bahagia, sukses dan diberkati oleh Allah. Ting-ting-ting, sehat terus, bahagia selalu. Jaga kesehatan walaupun banyak job, sukses selalu. Panjang benar bacanya. Lanjutin aja kalian yang baca. Nah, jadi intinya bagaimana menurut kalian tentang caption yang diunggah oleh Syairse ini? Apakah memang Syairse telah membukakan pintu hatinya menyambut cintanya Ayu Ting Ting? Dan begitupun Ayu Ting Ting menyambut cintanya Syairse dan melupakan debu-debu emosi yang telah lalu. Bagaimana menurutmu? Silakan komentari video ini ya.